kesukaan Kang Ajat. Ini apa ini? Ini anggrek. Kira-kira ini pohon pisang. Mending ngalah genyeng gianya, berarti jangkung jangkis gitu ya. Ya. Ngalah genyeng apa? Ngalah genyeng itu jangkung gitu kan, ini kayak kurus. Lenjang. Jangkung lenjang gitu kan, gede ya, tinggi kurus gitu ya. Kayak Tante Astri ya? Kayak Tante Astri ya, ya. Jangkung gitu ya. Iya, jangkung. Apa sih ini kalian lagi pada ngapain? Ini lagi ini anggrek. Ini tapi ada lidahnya panjang banget. Dia tukang gosip deh ini. Nah, ngomong-ngomong gosip, ini dibuka dulu ini gosipannya. Pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Ajat dan Kang Basir dan juga Budewi di galeri anggreknya Kang Basir. Orchid. Nah, hari ini itu kita lagi lihat-lihat karya. Nah, kebetulan ini ada karya yang mekar nih, Kang. Iya, ini kok ini apa ya? Terlalu bongsor loh untuk katlia itu. Oh, gitu ya. Daunnya ini panjang banget. Ini kalau Kak Ajat kalau lihat kontur badannya seperti ini tuh, itu kalau lihatnya tuh kayak katlia gutata. Benar. Hmm? Postur tubuh. Postur. Kok jadi kontur badan? Posturnya gitu ya, posturnya itu kayak katlia gutata, tapi ternyata ini bukan. Ini adalah katlia Chonggu Benz. Chonggu Benz. Itu ngapain mung itu? Amin ngalah kenyang. Itu ngapain mung itu? Ini tadi ngalah kenyang. Terus kontur badan. Lagi dikumpulin ini kalimat-kalimat jadi, baru yang harus Kang Basir serap. Jadi kalimat-kalimat Kang Ajat itu suka ini ya. Iya. Suka membuat kosakata baru. Kosakata baru. Jadi gitu kalau kan. Kang Basir itu memproduksi buku Sutasoma, kalau Kang Ajat memproduksi kosakata baru. Gitu. Kamus dong, pakai kamus. Jadi mungkin suatu saat itu nggak akan menjadikan giveaway ya, harus disebutkan. Kan. Harus disebutkan kata-kata yang paling sering diucapkan Kang Ajat. Belum bisa aja. Nah, kita kembali ke sini aja ya. Iya, ini wangi nggak sih Kang Ajat? Ini wangi banget. Ini wangi kok banget. Kok bisa sih? Ini adalah rare species ya? Bukan, ini hybrid. Ini adalah serangan dari RLC Green Goddess X Cattleya Batalini. Diregister di tahun 1994. Tapi ini bagus banget loh. Iya. Ini lidahnya panjang ya, lidahnya panjang. Terus ininya terus kayak Mercy begini. Gitu ya. Jadi Mercedes Benz. Iya, ini segitigaan kan? Iya. Segitiga, ini segitiga. Ini kayak Mitsubishi ya. Yang iya, ini kayak Mitsubishi. Ini emang katanya yang tumbuhnya itu seperti ini, ngalah genyeng ya. Iya. Tapi ini bagus, akarnya sehat juga dia. Berarti ini emang postur tubuhnya emang kayak gini ya. Ini. Bukan ini, bukannya kurus, bukan kurang, rusung lapar, bukan, bukan ya? Bukan kurus kurang energi, kurang vitamin atau kurus kurang apa? Kurang gizi. Kurang gizi, bukan. Tapi ini memang posturnya seperti ini, gitu kan. Kalau Kak Arda kan beda posturnya sama ini, mau beda. Tapi kira-kira ini Thailand apa Taiwan Kak Arda? Kalau nggak salah Taiwan. Taiwan. Kalau Taiwan mah katanya rajin berbunga ya. Iya, rajin berbunga dan juga bunganya tahan lama. Ya kalau katlea mah umum lah biasanya 2 minggu gitu kan. Tapi katanya bisa 1 bulan loh. Oh, masih sih? Iya ini. Yang Thailand punya itu. Oh, kurang tahu juga ya. Taiwan maksudnya Taiwan punya itu. Kurang tahu juga sih, tapi emang kalau Taiwan itu kualitasnya katanya lebih bagus gitu kan. Kira-kira harga berapa nih Kang Ajat? Ini berapa ya? Mungkin sekitar di atas 300 kayaknya, mungkin ya. Chonggu Benz. Karena jenis ini emang agak-agak lumayan ya kan. Jarang banget. Bunganya juga unik banget. Tapi ya, kalau dilihat gitu ya, ini daunnya kayak gini tuh kayak daun silangan dari purpurata kalau kan ada tuh ya. Tapi ternyata bukan ini kan. Dan iya, ini kalau posturnya itu kayak gini. Silangan dari kayak gutata gitu, katanya gutata. Mungkin ini ada darah-darah merekanya juga mungkin. Emang anggrek berdarah juga kan aja. Apa ya maksudnya tuh gennya ya? Gen. Chonggu Benz. Silangan dari RLC apa ya tadi? Good Goddess. Cattleya Batalini. Cattleya Batalini. Jadi ini masuknya RLC lagi berarti. RLC lagi. RLC Chonggu Benz. Chonggu Benz. Chonggu Benz. Oh iya, pantesan mirip Mercy. Orang namanya Benz. Benz. Oh iya, Mercedes Benz. Ya. Oh iya ya, mungkin terinspirasi dari sana ya. Si peregisternya ya. Tapi ini Kang Basir karena ngelihat daunnya itu tidak seperti katlea, pohonnya juga tidak seperti katlea. Kang Basir ingin memiliki nggak, Jan? Ingin memiliki. Ingin memiliki. Oh, ingin memiliki. Boleh. Nah,
ini tolong disegelitin Kang Ajat. Oh, disegelitin ya, bisa loh Kang Ajat. Ih kasihan Kang. Oh iya bisa sih, bisa bisa. Bisa. Ini bisa, ini 3 ya. Ini 1, udah kokoh banget ini, udah kokoh. Ini bisa jadi nanti kalau misalnya diperbanyak juga bisa Kang, dibeli satu pot kayak gini, tinggal disegelit di sini, nanti dia keluar lagi yang baru tuh. Jadi banyak tuh makin rindu. Jadi dipotong dulu tapi jangan dilepas dulu kan. Iya. Sampai dia berakar. Iya, kalau pengen rimbun seperti bertunas itu. Baru diambil ya. Oh iya, bisa. Eh, kalau mau beli ini di mana nih? Oh, ini ada di Laksmi Mesari Orchid ya, di Kapling 20 Taman Anggrek Indonesia Permai. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman pengen yang ini, pengen si Chonggus Band, silangan dari LLC Goodness, Goodness ya. Apa tadi Goodness apa? Iya, good. Apa sih? Goodness lah. Iya, Goodness X Satria Batalini. Kamu bisa datang aja ke Kapling 20 di Taman Anggrek Indonesia Permai ya. Oke, di sini Laksmi Mesari, di Laksmi Mesari Orchid. Tapi kalau misalkan mau via kita yang jauh-jauh dikirim boleh aja. Bisa hubungi Kang Basya dan juga Kang Ajat, oke. Tapi kalau Katria mah Kang Ajat aja. Oh, Katria aku aja ya. Iya. Oke deh. Wangi banget deh. Tapi ini kalau mau tekan Ajat, wanginya tidak enggak harum gitu. Maksudnya ini wanginya agak sedikit aneh gitu loh ya. Iya, tapi wanginya ini wangi Kang Ajat. Gitu ya. Wanginya nyelekit gitu. Bukan sakit ya. Ini wangi nyelekit. Oke. Ya udah aja di closing aja. Sekian saja video dari Kang Ajat, Kang Basya dan juga Bu Dewi ya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di komen dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, tetap stay tune di Galeri Anggreknya Kang Basya. Jangan kemana-mana. Oke, tetap yang ada Kang Ajatnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.